everybody. Good morning. Happy Sunday. We're so glad that you could join us today with service. Let's all gather around and let's just open up service in prayer. I invite everyone to bow their heads. Thank you, Lord, for this day and for this opportunity for us to worship together and listen to your word together, Lord. Thank you that we get to do this and that we get this platform to be able to connect. And we just want to still our hearts and focus on you today. We bring all of our burdens and our distractions and we lay it down at your feet, Father. And we just ask for clear minds. We ask for fresh revelation. And we ask for your Holy Spirit to come speak to us today. We ask for listening hearts. And yeah, we just want to practice being more sensitive to you, Father. And we want to continue to align ourselves and our lives to be closer to your will over our lives and to be more like Jesus, to be transformed, to become more like Jesus each and every day of our lives, Father. Thank you for this service, and we just want to surrender all the ministries and also the word into your hands today. As we worship you, we ask that you open up our hearts and soften our hearts if we anything is hindering us from being completely vulnerable with you today, Father. And yeah, we surrender the service into your hands. In Jesus' name we all pray. Amen. Let's just take a few moments before we sing this next song. And just take a few moments to focus on God and sing the splendor of a king. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how is our God. And age to age he stands,
syukur berlalu bagi kasih-Mu di malam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang ku cinta. Oh.
Let's all say the Lord's Prayer together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and glory, now and forever. Amen. Shalom, saudara-saudara jemaat baik yang saya kasihi, juga jemaat global, YouTube subscribers, dan para sahabat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian pada hari ini. Saya akan berkhotbah dengan judul Di Balik Badai. Rick Warren pernah berkata, hidup ini adalah rangkaian masalah. Artinya, masalah adalah bagian kehidupan ini yang harus disikapi sama seperti kita menyikapi bagian kehidupan yang menyenangkan. Tentu saja masalah adalah bagian kehidupan yang kurang menyenangkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari masalah. Bahkan Tuhan pun tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Karena itu sikap dalam melihat dan menghadapi badai hidup atau masalah itu harus bijaksana. Karena sama seperti kodrat hidup di dunia ini, yang adalah fana atau sementara, maka apapun yang terjadi, baik itu susah maupun senang, itu juga pasti fana, pasti hanya sementara. Nah, kita harus bisa melihat apa yang sesungguhnya sedang disediakan Tuhan di balik semua situasi kehidupan kita yang sementara itu. Nah, hari ini khusus kita akan belajar memahami apa yang disediakan Tuhan di balik badai masalah kehidupan kita. Kita akan belajar untuk melihat apa yang ada di balik badai masalah kita yang sesungguhnya. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat lebih dulu. Kita akan belajar dari kehidupan para rasul ini untuk kita bisa mengerti apa yang ada di balik badai masalah kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 4 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, badai kehidupan orang percaya atau badai kehidupan ini harus dilihat dan dipahami serta dihadapi dalam konteks atau tidak keluar dari konteks
tugas dan tanggung jawab kita untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita baru bisa memahami apa yang disediakan Tuhan di balik masalah kehidupan kita, di balik badai masalah kehidupan kita ini, ketika kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Paulus dan Yohanes ini bersaksi dengan confident, dengan sangat meyakinkan orang banyak, karena mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya. Kita tahu selama 40 hari Yesus yang bangkit dari kematian itu menjumpai lebih dari 500 orang sebelum ia naik ke surga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Saudara, kita pun juga bisa bersaksi dengan confident, dengan meyakinkan, dengan penuh kuasa kalau kita ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Pengalaman pribadi bersama Yesus ini dapat kita alami ketika kita ini tekun membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Pengalaman pribadi bersama Tuhan ini tidak harus berupa mujizat yang besar-besar, mujizat yang spektakuler, tidak. Tetapi bisa juga berupa hal-hal biasa yang dianggap kecil, dianggap remeh-temeh, dianggap yang kurang berarti oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi ketika pengalaman pribadi bersama Tuhan itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya, kita bisa menikmatinya sebagai sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Satu hari istri saya berkata dia mau bikin bakso. Saya sudah membayangkan akan menikmati bakso dengan kuah panas di hawa udara yang dingin. Oh, saya sudah bayangkan betapa nikmatnya. Tapi karena kesibukan pekerjaan rumah tangga yang lain, sampai beberapa hari istri saya belum bisa membuat bakso yang sudah saya idam-idamkan. Selama beberapa hari saya merindukan bakso dengan kuah panas itu untuk bisa saya nikmati di dalam udara dingin yang panas. Kebetulan kondisi waktu itu di sini masih dingin, jadi saya bisa membayangkan betapa nikmatnya kalau saya boleh menikmati bakso dengan kuah panas yang lezat. Beberapa hari saya harus menahan impian saya untuk makan bakso dengan kuah panas. Saya hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin sekali makan bakso dengan kuah panas yang lezat. Sore itu tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah saya membawa bakso dan beberapa makanan lain yang juga menjadi kesukaan saya. Malam itu saya benar-benar menikmati bakso dengan kuah panas seperti yang saya rindukan selama beberapa hari. Plus, saya juga bisa menikmati makanan kesukaan saya yang lain. Saudara, bersama Roh Kudus yang ada di dalam kita, bersama Tuhan, pergaulan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan selalu membuat kita mengalami lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena kuasanya yang bekerja di dalam kita sungguh ajaib dan luar biasa. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kelihatannya bagi orang lain itu cuma biasa.
kepingin makan bakso dengan kuah panas, itu cuma biasa. Tapi bagi saya, yang mengalaminya, itu sungguh luar biasa. Saya tahu itu adalah pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Kadang Tuhan menunggu waktu yang terbaik untuk memberkati kita, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengalaman pribadi bersama Tuhan membuat kita confident dalam bersaksi tentang Yesus. Yesus yang hidup, bersaksi tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Hanya dengan pengalaman bersama Tuhan, seperti Petrus dan Yohanes ini, mereka bisa bersaksi, kita bisa bersaksi dengan penuh meyakinkan, dengan confident, dengan penuh kuasa. Saya bisa bersaksi sampai pagi kalau saya mau menceritakan betapa saya boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang memenuhi kebutuhan saya tepat seperti yang saya butuhkan. Saudara, bersaksi itu bukan opsional, bukan pilihan. Karena itu demikian juga badai masalah kehidupan kita itu bukan pilihan. Tidak ada orang yang sengaja memilih untuk mengalami badai masalah kehidupan kita. Tidak. Badai masalah itu akan datang tanpa kita pilih, tanpa kita harapkan. Demikian juga bersaksi itu bukan opsional, bukan pilihan. Bukan sesuatu yang baru kita lakukan kalau kita ada waktu. Saudara, seperti tadi pada awalnya saya katakan, untuk bisa memahami apa yang ada di balik badai masalah kita, kita tidak boleh keluar dari konteks kehidupan kita, dari konteks tanggung jawab kita untuk bersaksi. Sebab bersaksi tentang Tuhan yang hidup, yang mulia, yang mengasihi kita dan yang menyelamatkan itu adalah perintah dan panggilan Tuhan untuk semua anak-Nya yang tahu berterima kasih kepada-Nya. Berterima kasih atas hari-hari kehidupan yang Dia berikan untuk kita bisa hidup pada hari ini. Berterima kasih atas keselamatan yang Dia karuniakan dengan cuma-cuma, yang harganya sudah Dia bayar di kayu salib, Yesus di Golgota. Berterima kasih atas segala berkat dan pemeliharaannya atas kita. Itu sebabnya bersaksi itu harus kita lakukan at all cost, dengan segala harga yang mesti kita bayar. Keselamatan itu memang gratis dan kasih karunia Tuhan. Harganya sudah dibayar oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi bersaksi itu adalah tanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak gratisan. Bersaksi itu ada harga, ada resiko yang harus kita hadapi, yang harus kita bayar ketika kita bersaksi. Sama seperti yang dialami Petrus dan Yohanes ini. Ketika mereka bersaksi kepada orang banyak, mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki yang tidak percaya terhadap kebangkitan orang mati. Jelas Petrus dan Yohanes tidak pernah mengharapkan mereka menghadapi masalah seperti itu. Tetapi tiba-tiba saja badai masalah kehidupan itu datang. Orang Yahudi sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Sementara orang Saduki mengajarkan tidak ada kebangkitan orang mati. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Inilah badai kehidupan yang harus dihadapi oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka bersaksi.
Inilah resiko atau harga yang harus dibayar. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami badai kehidupan, badai masalah itu sebagai satu harga yang mesti kita bayar. Ketika kita ini bersaksi, seperti tadi saya selalu ulangi, bahwa hidup ini tidak keluar dari konteks kita dalam tanggung jawab untuk bersaksi. Tapi ternyata badai kehidupan yang dialami Petrus dan Yohanes ini, sehingga mereka harus masuk dalam tahanan, masuk dalam penjara, jerih payah mereka dalam bersaksi ini tidak sia-sia. Mengapa, saudara? Karena di antara orang banyak yang mendengar ajaran mereka itu, banyak yang menjadi percaya. Dan Alkitab mencatat di ayat yang keempat, jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, Tuhan memultiplikasikan jumlah orang percaya, mulai dari 12 orang murid Yesus menjadi 120 orang yang menunggu di ruang atas di Yerusalem. Dari situ khotbah Petrus menjamah hati 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Dari 3.000 orang ini Tuhan menambahkan lagi jumlah mereka menjadi 5.000 orang laki-laki. Atau kemungkinan total lebih dari 7.000 orang. Saudara, inilah yang sesungguhnya ada di balik badai masalah kehidupan Petrus dan Yohanes. Inilah berkat yang Tuhan sediakan untuk mereka dalam mereka bersaksi, yaitu Tuhan menambahkan, Tuhan memberikan peningkatan, Tuhan memberikan pertumbuhan di balik masalah yang harus mereka hadapi. Poin yang pertama yang kita bisa belajar hari ini, di balik badai atau masalah kita, selalu ada peningkatan, selalu ada pertumbuhan, selalu ada pertambahan. Badai masalah yang harus dihadapi Petrus dan Yohanes ini terjadi karena keberanian mereka bersaksi. Inilah harga yang mereka harus bayar. Mereka harus menerima resikonya, ditangkap dan ditahan. Tetapi lewat badai masalah ini, apa yang ada di balik masalah ini, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, mereka percaya kepada Yesus setelah mereka melihat betapa Petrus dan Yohanes ini berani bayar harganya. Berani bayar keyakinan mereka atas kesaksian yang mereka berikan. Dengan mereka masuk penjara, mereka tidak takut menghadapi badai masalah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Orang akan mengukur kebenaran kesaksian kita lewat keberanian kita dalam menerima risiko atau membayar harga terhadap kesaksian kita. Makin besar risikonya, makin besar harga yang harus dibayar, makin besar pengaruh kesaksian kita, makin besar kuasa kesaksian kita, sehingga makin banyak orang yang percaya kepada kesaksian kita, kepada apa yang kita katakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan sudah dimuliakan. Mereka percaya setelah Petrus dan Yohanes ditangkap dan ditahan. Di balik badai masalah kehidupan Petrus dan Yohanes, ada berkat melimpah. Ada peningkatan orang percaya. Ada pertumbuhan gereja. Ada pertambahan jumlah orang percaya menjadi 5.000 orang laki-laki. Petrus dan Yohanes ini memulai kesaksian mereka dengan mendoakan orang yang lumpuh sejak lahir. Tetapi Tuhan sendiri yang menyembuhkannya dan mengamplifikasi, menggaungkan
kesembuhan itu menjadi kesempatan bersaksi kepada orang banyak sehingga mereka boleh percaya. Seberapa besar keberanian kita dalam membayar harga? Seberapa besar keberanian kita dalam menerima resiko untuk kita bersaksi? Kalau kita rindu gereja kita mengalami multiplikasi orang percaya seperti gereja mula-mula, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Di satu sisi, pertumbuhan gereja tergantung pada kasih karunia Tuhan. Tapi di sisi yang lain, pertumbuhan gereja terjadi karena jemaat tidak takut terhadap badai masalah kehidupan mereka. Jemaat berani bayar harga, berani berjeri lelah, bersaksi dengan rajin dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Mari kita fokus bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jangan pernah takut terhadap badai masalah kehidupan kita. Bagian kita hanya bersaksi dengan rajin, dengan confident, dengan penuh kuasa. Karena kita menceritakan kehidupan kita bersama Tuhan. Kita menceritakan bagaimana kita bergaul dengan Roh Kudus. Bagian Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya sehingga orang yang mendengar kesaksian kita boleh percaya kepada Yesus. Bagian kita cuma mendoakan orang sakit. Bagian Tuhan menyembuhkannya. Bagian kita hanya berani bayar harga. Berani menghadapi badai masalah kehidupan kita. Berani menempuh resiko untuk bersaksi. Tuhan akan memberkati jeri lelah kita. Ketika kita bersaksi, Tuhan akan memberkati keberanian kita. Tuhan akan memberkati resiko yang harus kita hadapi, harga yang harus kita bayar. Tuhan akan menambahkan jumlah orang percaya kepada gereja kita, kepada komunitas orang percaya. Amin. Yang pertama, badai masalah kehidupan kita. Di balik badai masalah kehidupan kita, ada peningkatan, ada pertambahan, ada pertumbuhan. Yang kedua, saudara, sama seperti apa yang dialami oleh Yesus, Dia tidak pernah takut naik ke atas kayu salib. Meskipun Yesus bergumul sampai titik-titik keringatnya seperti darah, tapi Dia rela, Dia berani menghadapi badai kehidupan masalahnya. Kenapa, saudara? Karena Dia tahu, di balik badai masalah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, ada keselamatan. Ada keselamatan yang disediakan bagi setiap orang percaya. Mari kita lanjutkan baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kelima, mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru,
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita, termasuk ketika Allah mengizinkan terjadinya badai masalah kehidupan kita, itu pasti selalu menarik perhatian orang. Kalau kita tepat menyikapinya dan tepat dalam menghadapinya. Kalau kita menghadapi badai kehidupan kita itu dengan percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, mereka akan bertanya, apa yang terjadi? Sama seperti para pemimpin Yahudi dan orang-orang yang menyidangkan Petrus dan Yohanes ini. Kesembuhan orang yang lumpuh itu membuat mereka bertanya, dengan kuasa mana, dalam nama siapa mereka membuat mujizat kesembuhan itu. Saudara, seperti tadi yang saya selalu katakan, di balik badai masalah kita ada peningkatan, ada pertambahan, ada pertumbuhan. Orang akan selalu melihat ada kuasa mana, ada kuasa siapa yang membuat itu semua terjadi. Ini adalah kesempatan kita untuk bersaksi, sama seperti Petrus dan Yohanes ini. Dia bersaksi bahwa kesembuhan orang yang lumpuh itu terjadi karena dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah disalibkan, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan bahwa karena Yesus itulah orang yang lumpuh sejak lahir ini boleh bisa berjalan. Yesus yang adalah batu, seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu bangsanya sendiri, orang Yahudi. Namun dia telah menjadi batu penjuru karena telah dibangkitkan dari antara orang mati dan dimuliakan. Saudara, kelihatannya badai masalah itu sangat menekan. Tapi percaya, ketika saudara hadapi itu dengan berani, ketika saudara hadapi dengan konteks kehidupan saudara yang ingin menjadi saksi bagi Tuhan, saya percaya di balik badai masalah kehidupan kita ada berkat yang melimpah. Bahkan kita sama seperti Petrus dan Yohanes, kita dengan confident kita bisa berani berkata seperti Petrus berkata dalam ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di balik badai masalah ada keselamatan, ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada berkat yang melimpah. Saudara, ayat 12 ini adalah keyakinan keselamatan di dalam Yesus. Mestinya kita juga punya keyakinan keselamatan yang sama. Bukan hanya keselamatan terhadap dosa dan kematian kekal kita, tetapi juga keselamatan terhadap setiap badai masalah kehidupan kita. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, kecuali nama Yesus. Keselamatan atas dosa-dosa kita ada di dalam nama Yesus. Keselamatan atas persoalan dan masalah badai kehidupan kita ada di dalam Yesus. Hanya Yesus, satu-satunya nama di atas segala nama yang diberikan kepada kita untuk supaya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Saudara, keselamatan adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Kalau mujizat terbesarnya sudah dilakukan, adakah mujizat lain yang tidak akan dilakukannya bagi kita? Ketika badai dan masalah kehidupan menghampiri kita, menghampiri saudara dan saya, apapun bentuk dan jenisnya badai masalah kehidupan itu, jangan pernah takut, karena ada Yesus yang sudah diberikan kepada kita sebagai mujizat yang terbesar. Keselamatan dari dosa kita, keselamatan dari kematian yang kekal. Maka saya percaya, pertolongan dan keselamatan yang sama Tuhan pasti berikan di dalam setiap badai masalah kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kuncinya adalah hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa mengharapkan ada keselamatan di balik badai masalah kehidupan kita asal bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada satupun yang dilakukan Tuhan yang bukan mujizat. Meskipun kadang orang memandangnya remeh, memandangnya biasa, tidak dilihat sebagai mujizat Tuhan, tapi sesungguhnya tidak ada satupun yang dilakukan Tuhan di dunia ini yang bukan mujizat. Planet, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tetap ada di orbitnya tanpa bertabrakan satu sama lain, itu semua adalah mujizat Tuhan. Matahari yang menjaga suhu bumi sehingga konstan, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, itu adalah mujizat Tuhan. Saat ini dunia sedang berusaha mati-matian untuk mencegah supaya tidak terjadi global warming. Kenapa? Karena dunia tahu kalau suhu air laut itu naik 1 derajat saja, suhu bumi ini naik 1 derajat saja, maka air laut akan naik, dan akan banyak kota di dunia yang tenggelam. Gravitasi bumi yang konstan membuat kita bisa hidup dengan aman. Saudara tetap bisa menapakkan kaki di atas jalan dengan aman. Saudara bisa mengendarai mobil dengan aman. Semua itu adalah mujizat Tuhan. Saudara, bukankah itu semua layak kita hargai sebagai mujizat Tuhan? Mazmur 19 ayat yang kedua sampai yang kelima mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Saudara, pemazmur ini terpesona oleh kemuliaan Allah yang terpancar dari alam semesta ciptaannya. Meskipun alam semesta ini tidak bicara, tidak berkata-kata, suara mereka tidak terdengar, tapi sesungguhnya eksistensi mereka, eksistensi alam semesta ini menggemakan atau memantulkan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya, Allah adalah pembuat mujizat. Sehingga dapat dipastikan orang percaya yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, yang hidupnya bergaul dengan Roh Kudus, bergaul bersama Tuhan, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan selalu dipenuhi mujizat. Apa yang ada di balik badai masalahnya, pasti mujizat. Amin. Yang pertama,
Di balik badai masalah kehidupan kita, ada peningkatan, ada pertambahan, ada pertumbuhan. Yang kedua, di balik badai masalah kehidupan kita, ada keselamatan. Bukan hanya keselamatan atas dosa saja, tapi keselamatan atas segala persoalan dan masalah kita yang sifatnya sementara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih setiamu yang kau berikan lewat firmanmu. Terima kasih kami boleh belajar sesuatu yang indah di dalam prinsip kebenaran firmanmu. Sehingga kami tidak akan takut dalam menghadapi setiap masalah kehidupan kami. Karena di balik badai masalah kehidupan kami ada pertumbuhan, ada peningkatan, ada pertambahan. Dan di balik badai kehidupan kami, badai masalah kami, ada keselamatan yang daripadamu. Tuhan, kami percaya Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak lalai menepati setiap janjimu. Karena itu kami percaya kepadamu. Meteraikan firmanmu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita deklarasikan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sampailah kita di penghujung kebaktian kita hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, lalu kita berpisah di dalam berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk kebaktian yang Kau berkati dari awal sampai akhir. Kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap badai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sama seperti kami menghadapi situasi yang senang, demikian juga kami akan menghadapi setiap badai masalah kehidupan kami dengan percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan Allah pembuat mujizat.
Engkau selalu menyediakan berkat di balik setiap badai kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia, karena kami tahu kepada siapa kami berharap, yaitu kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberi persembahan kepada-Mu, baik itu persembahan pujian dan penyembahan kami, demikian juga persembahan berupa materi yang kami berikan karena cinta kami kepada-Mu. Tuhan, biarlah Engkau pakai semua persembahan kami menjadi satu kebaikan dan perluasan bagi kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap persembahan kami berkenan di hati-Mu dan boleh Engkau Tuhan mencurahkan kembali berkat-Mu atas kami semua, sehingga anak-anak-Mu boleh makin hidup dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami semua. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah mati di kayu salib, memikul segala sakit penyakit kami. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu sudah menyucikan dan menjamah serta menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Demikian juga semua permasalahan kami, kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Karena Engkau setia, Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami. Karena di balik setiap badai masalah dan kesulitan problem kehidupan kami, Engkau ada di sana. Engkau mengetahuinya, Engkau mengontrolnya, bahkan Engkau menolong kami semua. Engkau membawa mujizat-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan pertolongan-pertolongan dan berkat-Mu atas kami, sehingga kami boleh menikmati setiap situasi kehidupan kami, baik itu susah maupun senang, semuanya dengan hati yang percaya kepada-Mu dan penuh sukacita, damai, sejahtera. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah kami semua berpisah di dalam berkat Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berpisah di dalam kasih setia Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap pribadi saudara, Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saudara, Tuhan memberkati pelayanan saudara, dan apapun yang saudara kerjakan berhasil, Tuhan membuatnya, memberkatinya di dalam kehidupan saudara. Kita semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Sampai ketemu dalam kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati.